Halo teman-teman. Baik, aja jangan lupa XM Tech. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team ya. Kita lanjut Time Attack Stage 4 teman-teman. Jadi Rising Sun player PCK plus 200%. Jadi disarankan pakai pemain Rising Sun. Ya, biasanya kita pakai Wantu itu gampang banget ya. Kali ini agak Wantunya agak susah teman-teman karena ada Wantu Block sama Wantu Killer. Ya, tapi kita tetap pakai Wantu. Ya, ini teman-teman. Oke, gua ganti dulu formasinya 4-1-2-3 ya. Nah, ini. Oke. Jadi si PP ini kita taruh di samping dan PP ini harus kita colok Wantu lagi teman-teman. Jadi dengan harapan kalau blok ke satu blok Wantu, jadi yang satu bisa dipakai ya, sisanya buat ngebuff PP aja ya. Begini teman-teman, kalau teman-teman nggak mau, nggak punya PP atau belum sempat ya, ambil dulu mumpung masih ada. Udah gitu kalau mau main dribble bisa pakai Revoul ini ya, Revoul Rising Sun, terus Chano Konsawat, dribble range enhance, Gote, terus Misugi Peti, Misugi Fan ya, sama Kaiser ya. Itu kalau main dribble. Kali ini kita mainnya main Wantu. Oke teman-teman yang belum subscribe channel gue, jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Oke, kita coba ya, formasinya 4 back jangan lupa teman-teman ya. Cara ini juga nggak, sebenarnya nggak segampang itu ya, potensi untuk ngulangnya itu besar juga karena musuhnya Wantu Killer ya. Cuma kita oke-okean aja, siapa tahu mulus. Kalau musuhnya pilih intercept, kita kena ya. Nah, hokinya kita musuhnya pilih tackle atau nggak pakai skill lah gitu. Begitu masuk kotak langsung shoot. Oke. Kita tinggal Wantu. Jangan intercept please. Nah, ini yang namanya hoki teman-teman. Gitu. Kalau musuhnya intercept, kena kita. Ulang lagi. Gitu. Ya, kita tinggal shoot. Oke, 18 menit. Ya, teman-teman, kuncinya di PP. Jangan lupa, teman-teman, Wantunya harus dicolok satu lagi. Formasi 4 back. Sisanya pendukung aja, di buff sama nge-buff ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya.